Dharma Wanita Persatuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak, menyisir setiap lorong dan waktu dengan penerapan protokol kesehatan 5M plus 1D di masa pandemi. Mengisi kemerdekaan dengan rasa syukur, toleransi dan kebersamaan dijabarkan, tetap tangguh, kokoh, dan tumbuh di dalam perbedaan. Dalam ikhtiar, ada kekuatan doa yang maha dahsyat, mengetuk pintu langit, agar pandemi COVID-19 segera sirna dari bumi Nusantara. Lihatlah, Ibu Pertiwi tersenyum. Tiada deraian air mata, ada rasa, kepekaan, cinta dan semangat. Di wajahnya terpatri kebahagiaan, doa-doa dipanjatkan. Sesaat ia melihat dan menatap anaknya. Ternyata engkau cinta Indonesia. Semangat patriotisme dan nasionalisme mengalir di darahmu. Ibu Pertiwi tersenyum bahagia. Ia memeluk dan menciumnya. Anak-anak kita butuh tempat dan perhatian di setiap kesibukan kita. Syukur dan nikmat kemerdekaan telah kita raih. Merah putih harus tetap berkibar, karena merah putih adalah kita, dan kita adalah Indonesia. Merah putih akan selalu ada di sanubari, karena ia lambang persatuan, keberanian, dan kesucian. Semangat persatuan akan selalu hidup. Ketika melihatnya, menulisnya, dan mendengarnya. Saat merah putih dikibarkan, kita semua terdiam, bisu dalam kata. Sesaat kita terhenti, merenung, mengenang betapa merah putih ini harus dijaga dan dihormati. Perlahan kita mengangkat tangan. Kibaran merah putih itu telah merobek-robek kebencian dan perbedaan. Kibaran merah putih itu menggetarkan rasa cinta tanah air yang tak terbatas. Kita merdeka karena kita bersatu dan berjuang. Kita bergerak karena kita peduli kemanusiaan. Mereka yang terdampak, bahkan terpapar COVID-19, para kaum duafa dan para pasien isolasi mandiri akibat keganasan corona dan varian lainnya. Dharma Wanita Persatuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat hadir agar mereka bisa merdeka dari rasa sakit dan keterpurukan. Tanpa membedakan agama, bahasa, ras dan golongan, terus bergerak agar toleransi dan kebersamaan dapat berdiri kokoh. Indonesia adalah negeri yang indah dan damai. Bangsa yang cinta kemerdekaan dan kerukunan. Toleransi dan kerukunan adalah keniscayaan. Merah putih di dada, wujud cinta dan harmoni. Agar Ibu Pertiwi dapat tersenyum. Melihat
betapa indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Mari kita bangun toleransi dalam kebersamaan sebagai wujud syukur kemerdekaan Republik Indonesia. Lingkaran dan kobaran merah putih menjadi obor persatuan dan toleransi yang harus bergelora dari Sabang sampai Merauke, menjadi teladan di tengah masyarakat, selalu optimis menatap masa depan, berdoa sebagai ikhtiar mengetuk pintu langit, dan hormat kepada bendera merah putih agar Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka.